Hai semua, berikut ini cara menghilangkan atau menonaktifkan menu aksesibilitas di HP Vivo ya. Nah, cara ini bisa berlaku di semua HP Vivo ya, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya kalian gulir ke bawah. Kalian cari yang namanya pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini menu aksesibilitasnya di sini di bagian pojok kiri HP saya ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi kita akan menghilangkan atau menonaktifkannya. Nah, kalian masuk di pintasan dan aksesibilitas, kemudian kalian gulir ke bawah, klik di bagian aksesibilitas. Nah, selanjutnya kemudian teman-teman silahkan klik di bagian menu aksesibilitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih aktif ya pintasan menu aksesibilitas. Jadi kita tinggal klik aja untuk menonaktifkan. Nah, seperti itu. Maka menu aksesibilitasnya akan menghilang ya. Sudah tidak aktif lagi. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara menghilangkan atau menonaktifkan menu aksesibilitas di HP Vivo. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.